Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi nya tatimu salihat Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoi kita bersama mereka. Amma ba'ad. Pada siang hari ini mungkin di Oman masih oh, ya hampir siang ya jam berapa di Oman sekarang? Jam sepuluh. Alhamdulillah masih seger-seger di sana sini yang udah mulai ngantuk-ngantuk ini. Fika. Kita akan lanjutkan kajian kita taman orang-orang yang soleh ya. Kita telah berbicara tentang niat dan pentingnya niat dalam kehidupan ini maka in will khair. Para ulama memberikan wasiat. In will khair. Niatlah untuk berbuat baik. Selama engkau memiliki niat berbuat baik, engkau dalam kebaikan. Hilangkan bisikan-bisikan buruk. Keinginan-keinginan yang tidak diriduain Allah Jalla Jalalu. Ingin menyakitin orang. Ingin melakukan tindakan hasad, iri, dengki kepada orang. Hilangkan semua itu. Tapi ganti niat itu dengan niat kebaikan. Dan subhanallah, ketika seorang muslim memiliki niat baik, dia bekerja untuk niat yang baik, Masya Allah, anak baru berasa nih, ternyata meja anak gak pernah digosokin sama anak-anak nih. Ini syahadah syabab. Ketika seorang punya niat baik, Insya Allah dia akan hidup dalam kebaikan selalu. Baik, okay, kita masuk ke hadis yang 12 hadis yang 12 ini hadis yang sebenarnya sangat ma'ruf. Kita sering mendengarnya. Tapi hari ini kita akan mendengarnya, membacanya dan semoga setiap kali seorang muslim membaca hadis-hadis Rasul sallallahu harapan anak setiap kali itu dia mendapatkan faedah. Tidak ada kata bosan, jenuh, mendengarkan sabda-sabda Rasulullah SAW. Imam Nawawi mengatakan wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhumah. dan dari Abu Abdurrahman kunyahnya Abdullah bin Umar bin Khattab subhanallah ya kita lihat nama ayahandanya adalah Abdullah Umar bin Khattab yang memberikan nama tersebut dan nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ketika Abdullah memiliki anak, maka dia dengan segera memberikan nama buat anaknya Abdurrahman. Sehingga dia memiliki kunyah Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Radiyallahu anhumah. Qala, sami'tu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia mendengar, dia mengatakan, aku mendengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, In talaqa, in talaqa thalathatu nafarin, mimman kana qablakum, hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhalu. Ada tiga orang. Tiga orang ini pergi Melakukan perjalanan dari orang-orang sebelum kalian, nabi itu sering cerita tentang orang-orang sebelum kita, cerita tentang Bani Israel. Untuk apa? Agar kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Seorang Muslim, ketika mendengarkan sebuah cerita, cerita itu bukan hanya sebagai pengantar tidur, kisah itu bukan hanya. Sebagai hiburan buat dirinya, tapi kisah yang diceritakan oleh Allah, Jalla Jalalu, dan disampaikan oleh Nabi Wasallam penuh dengan pelajaran ibrah buat kita bersama. Nabi menceritakan tiga orang yang mereka dalam perjalanan, kemudian mereka ingin bermalam. Mereka mendapati sebuah gua, dan disitulah mereka bermalam. Fajar, mereka masuk. فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم سبحان itu takdir ilahi ketika mereka masuk ke dalamnya tiba-tiba ada batu besar yang menggelinding dari gunung dan menutup gua tersebut kenapa batu tersebut tidak menutup gua sebelum mereka datang Kenapa setelah mereka berada di dalamnya baru batu itu datang menutupnya? Di sini seorang Muslim percaya dengan takdir ilahi. Nabi mengatakan: e lam, anna ma asobaka lam yakun Ketahuilah bahwa apa yang menimpamu memang Dia harus menimpamu, nggak akan meleset dari dirimu. Dan sebaliknya apa yang meleset dari kita. Memang sejatinya sudah ditetapkan dia meleset dari kita. Nggak mungkin menimpa kita. Maka di sini mereka masuk ke dalam gua. Batu itu mengelinding dan menutup mereka. Siapa yang berkanda? Rabbul Alamin. Faqalu. Lalu mereka di dalam gua tersebut. Tentunya dalam kondisi khawatir. Bingung. Tapi kebingungan itu tidak berlangsung lama, karena mereka memiliki Rabbul Alamin. Mereka tahu peristiwa ini dilihat oleh Allah, dan Allah yang menentukannya. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka duduk bersama, dan mereka berkata, Innahu la yunjiikum min hadis sahrah illa an tad'u bi salihi a'malikum sesungguhnya tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu ini. Batu ini besar, didorong nggak bisa. Mereka sudah berusaha, udah nggak mungkin. Karena mereka yakin kejadian ini adalah Allah yang menentukannya, maka mereka mengatakan itu. Nggak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu ini, melainkan hanya ada satu jalan, yaitu kalian berdoa, memohon kepada Allah Dengan wasilah amal soleh kalian, bukan sembarangan doa. Kenapa? Karena kondisi mereka memang sangat membutuhkan bantuan Allah. Mereka tidak bisa berteriak memanggil nama orang agar ada orang yang mengangkat batu tersebut. Akhir-akhir ini di negeri kita, Indonesia, banyak terjadi longsor. Bagaimana kejadian orang yang tertimbun longsor? Siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Datang pasukan dari militer, dari kepolisian, dari tim, tim apa namanya Basarnas, mereka datang untuk mencari korban yang tertimbun longsor. Tapi ternyata yang mereka dapatkan, mayat-mayat orang yang tertimbun longsor, ada yang selamat ada yang hidup, ada yang terluka, ada yang harus cacat seumur hidup. Wallahi hingga ada yang bisa menyelamatkan dari musibah itu melainkan hanya Allah. Maka orang-orang yang tertimbun longsor harus benar-benar menjadikan harapan dia full kepada sang pencipta. Dan tiga orang ini gak macam-macam mereka. Mereka tahu ini takdir ilahi dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka melainkan Rabbul Alamin. Maka berdoalah kalian dengan wasilah amal soleh kalian. Bertawasul dengan amal soleh termasuk disyariatkan. Jadi ada tiga tawasul yang disyariatkan. Bertawasul dengan amal soleh. Bertawasul dengan doa orang soleh. Yang masih hidup dan mendengar kita. Yang ketiga bertawasul dengan asma'ullah al-husna dan sifat-sifat Allah yang mulia. Lalu qala rajul minhum mulailah seorang dari tiga itu satu memulai dia mengatakan Allahumma dia panggil Allah dia tidak panggil yang lainnya jangan panggil siapapun dalam kesusahanmu. jangan menyeru siapapun dalam kesulitan serulah Rabbul alamin apapun masalah Sebesar apa problematika yang me, yang dihadapimu. Sebanyak apa hutang yang melilitmu? Maka sebut nama Allah. Allahumma. Kana li abawani shaykhani kabiran wa la agbiku qablahuma ahlan wala mala. Dia mengatakan, "Ya Allah, aku memiliki dua orang tua yang sudah sepuh umurnya sudah lanjut aku biasa tidak memberikan minum susu kepada siapapun sebelum keduanya meminumnya jadi dia kalau memeras susu susu itu yang dia berikan adalah kepada ayah ibunya terlebih dahulu dia tidak berikan kepada keluarganya kepada anak-anaknya kepada budak-budaknya tidak dia khususkan untuk kedua orang tuanya setelah abah dan ibu minum baru yang lain dan ini kebaktian seorang anak mendahulukan kedua orang tuanya sebelum istrinya sebelum anaknya karena yang terjadi sebaliknya anak-anak yang sudah menikah memiliki Istri memiliki anak terkadang. Anak katakan terkadang. Dia disibukkan mengurusin keluarganya. Sehingga lupa dengan kedua orang tua. Orang ini yang mengatakan. Ya Allah aku gak pernah memberikan air susu itu. Kecuali setelah aba ibuku minum baru yang lain. Fana'abi talabushyajari yauman urih alihima hatta nama

Di kita tahu orang-orang ketika mengembala kambingnya atau mencari kayu, mereka terkadang harus melakukan perjalanan yang panjang. Sehingga pulangnya terlambat. Sampai rumah, dia langsung memerah susu buat kedua orang tua. Dia bawa tuh, susu yang akan dia berikan kepada orang tuanya. Ketika dia sampai ke tempat kedua orang tuanya, ternyata ayah bundanya telah tidur. Dan aku, ken, dan aku pun gak ingin membangkitkan keduanya, membangunkan keduanya. Aku tidak mau membangunkan keduanya dan aku tidak akan, juga aku gak, gak suka. Aku benci untuk memberikan minuman ini kepada yang lainnya. Sebelum ayah, ibundanya minum. Dan ini sebuah konsistensi seorang muslim kita tahu bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Istiqomah. nih orang tetap istiqomah. Kita kalau punya amalan, tolong dijaga. Punya sholat duha dua rakaat jaga sudah. Apapun yang terjadi dua rakaat duha tetap dilakukan. Punya sholat witir, jaga sholat witir. Mau dalam perjalanan, mau dalam kondisi sakit, dalam kondisi masih mampu, jalankan. nih orang istiqamah dengan amalan. Falabithu walqadahu ala yadi hatta Dia ini berdiri, berhenti memegang minuman untuk kedua orang tadi, dipegang terus. Dia tunggu kapan keduanya bangun. Karena terkadang orang terjaga di malam hari. Dia mau minum ya. Kita seringkali terjaga di malam hari. Ingin minum. Atau ingin ke belakang. Maka nih orang dia pegang itu minumannya. Takut orang tuanya bangun kepingin minum. Karena memang belum minum susu mereka. Ternyata mereka baru bangun setelah fajar terbit. Dan dalam masa itu wasibiyatu inda Anak-anak itu pada nangis di kakiku minta susu. Anak tidak ngurusin dia. Sampai keduanya bangun, ketika fajar terbit, ayah bundanya terjaga. Lalu aku berikan kepada keduanya. Mungkin sebagian di antara kita mengatakan, "Ana pernah sesat. Ana punya banyak amal soleh yang telah Ana lakukan." Tapi lihat, setelah dia menceritakan kisah kebaikan dia dia cerita kepada siapa? Kepada Allah. Jalla -jalla. Allah tahu dengan perbuatan dia. Tapi dia mengatakan, Allahumma, in kunta, in kuntu fa'altu dhalika, wajhika, fa fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhi sakhra. Ya Allah, apabila aku melakukan perbuatan itu, karena berharap wajahmu, lah, karena berharap. Wajah. Artinya Allah yang tahu. Dia menyerahkan itu kepada Allah. Maka dia mengatakan, Ya Allah, kalau aku melakukan itu, karena mengharap wajahmu. Ikhlas karenamu, maka berikan solusi buat kami dengan masalah batu ini, ya Allah. Berikan celah buat kami. Fan Allah kabulkan doa dia. Ini pertanda orang ini berbuat ikhlas lillahi ta'ala. Itu batu mengelinding sedikit. Sehingga ada celah udara masuk, cahaya masuk, tapi mereka tidak bisa keluar. Jamah rahmakumullah. Apakah amalan kita selama ini lillahi ta'ala? Suatu saat kita akan mengetahuinya. Tapi sebelum datang masa itu, kita perlu untuk menghisap diri kita: apakah sodakoh yang anak amalkan lillahi ta'ala, umrah yang anak kerjakan, haji yang anak lakukan, tawaf yang anak kerjakan, puasa yang anak rutinkan? Apakah lillahi ta'ala kemudian? datang orang kedua qalal akhar yang lainnya mengatakan ini orang kedua Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin kanat ahabban nasi ilayya wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka asyaddi ma yuhibbur rijalun nisa ya Allah aku dulu punya anak paman punya sepupu dia Dia adalah wanita yang paling aku cinta. Kecintaannya itu aku mencintai dia seperti cinta yang paling maksimal seorang laki mencintai wanita. ala minni. Maka aku ingin. Cintanya cinta syahwat sudah. Jadi dia ingin menggauli anak pamannya putri paman. Maka aku menginginkan dirinya untuk diriku, tapi dia malah menolak. Ini ternyata putri pamannya ini adalah anak yang soleh. Dia tidak mau berhubungan yang tidak diri Allah. Dia tidak mau menyerahkan dirinya kecuali untuk lelaki yang merupakan suaminya. Di masa mana kehormatan sudah mulai hilang. Wanita-wanita, gadis-gadis, hilang kegadisan mereka pada masa SMP, SMA, kuliah, mereka jauh dari agama Allah. Ini putri pamannya ini pantas dicintai. Bukan hanya cantik, tapi ternyata dia soleha. Tapi yang berdoa ini mengatakan, aku ingin dia. Ingin dirinya tanpa menikah. Kemudian, apa yang terjadi? Hatta alamat biha sanatun minas sinin. Terjadi petaka. Terjadi paceklik. Dari paceklik yang menimpa dia. Dia butuh harta. Untuk keluarganya. Untuk dirinya. Faja'atni fa'a'taituha ishrina wa mi'ata dinarin ala an tukhalliya wa nafsiha Dia dalam kondisi yang ter terjepit Akhirnya aku memberikan kepada dia 120 dinar. 120 dinar itu berapa gram emas? Jamaah. Nah. Siapa yang mau jawab? 120 gram. Eh, iya, 120 dinar. Itu berapa gram? Mana yang mau jawab ini? Kok nggak ada suaranya? Sudah nggak masuk suaranya. 120 dinar. Berapa gram emas? Kok hilang lagi suaranya? Anda, saya cuma nggak tahu Eh, hey. Satu dinar berapa gram? Satu dinar berapa gram? Satu dinar itu empat seperempat. Empat dua lima. Oke, empat dua lima. Sekarang kalau seratus dua puluh. Berapa jadinya? 425 tambah. 480. Eh. Lalu kalkulatornya. Oh, kalkulatornya. Jadi 500 lah itu. 500 berapa? 510. 510. Bayangkan setengah kilo emas. Setengah kilo emas ini duit sekarang. Berapa duit sekarang? Hah? kali 500 ribu, 5 kali 5, 250 juta kira-kira. Jadi perempuan ini dikasih duit 250 juta. Supaya perempuan-perempuan yang menjual dirinya. Na'udzubillah min Ini perempuan dihargain 250 juta. Dia mengatakan aku kasih 250 juta, 120 gram emas dengan catatan aku bisa menikmati diri. Perempuan ini dalam kondisi pacak Dia memang terjepit. Susah buat dia hidup, buat keluarganya dikatakan. Fafa'alat. Maka perempuan ini melakukan. Hatta idha qadartu alaiha. Wa fi riwayatin falamma qa'atu baina rijilaiha. Qalat taqillah. La tafuddal khatam illa biha. Ketika aku sudah bisa menghubungi dia, aku berada di atas di kedua kakinya. Dia sudah hendak berzina. Dalam kondisi dia siap melakukan perzinaan tersebut, dan perempuan ini sudah merelakan dirinya, tapi perempuan ini tetap ada keimanan di diri dia. Dia melakukan itu karena terpaksa. Tatkala anak pamannya ini sudah berada di atas dirinya, perempuan ini mengatakan. La tafu ittaquilla. Bertakwalah engkau kepada Allah. Takutlah engkau kepada Allah. Jangan engkau lepas stempel itu kecuali dengan hak. Artinya kecuali dengan menikah. Tidak boleh engkau melakukan itu. Ketika lelaki ini mendengar ucapan ittaqillah. wahia ahabun Maka aku tinggalkan Anak pamanku ini, dan dia adalah wanita yang paling aku cintai. Dan emas yang aku berikan kepada dia, aku juga tidak ambil. Aku berikan kepada dia, ia meninggalkan dosa itu karena Allah. Seringkali kita mendengarkan nasihat, "Bertakwalah kepada Allah," tapi terkadang lewat. Jamah kita tidak benar-benar bertakwa kepada Allah. Lalu lelaki ini mengatakan, Allahumma, in kuntu fa'altu wajhika, fafruj anna ma nahnu fi. Ya Allah, kalau aku melakukan itu, meninggalkan perzinahan itu, dan memberikan uang 120 dinar, karena mengharapkan wajahmu, fafruj anna ma nahnu Maka, Belilah solusi buat kita, ya Allah berilah celah buat kita dari batu ini sehingga kita bisa keluar mohon sama Allah jemaah Allah Jalla jelas tahu dengan kondisi kita tapi kita disuruh minta disuruh berdoa yang terkadang sebagian orang nggak mau doa so Allah kan tahu dengan kondisi anak kalau Allah mau bantu Allah bantu anak Subhanallah Engkau diperintahkan untuk memohon dan berdoa, maka berdoalah. Dan orang ini berdoa, tapi dalam doanya dia mengatakan, "Kalau aku melakukan itu karena Engkau, Ya Allah, maka mudahkan urusan kami, berikan solusi buat kami." Bergerak batu itu, celah itu semakin besar, cahaya masuk, udara masuk, tapi mereka tetap

Aku kasih upah mereka. Dan aku memberikan upah mereka kecuali satu orang. Yang aku tidak memberikan upah kepada dia, karena apa? Karena dia pergi. Tidak mengambil upahnya. <tuh> Akhirnya uang dia itu, upah milik dia itu, aku investasikan. Dibelikan kambing sama dia, kemudian dipelihara kambingnya, sampai hasil upah itu yang dikelola sama majikannya ini banyak faaja ani ba'dah ini setelah beberapa waktu datang pekerja itu faqala ya abdullah lalu dia mengatakan ya abdullah addi ilayya ajri wahai hamba Allah afan berikan kepadaku gajiku berikan kepadaku upahku فقلت min yang engkau lihat itu itu semua adalah upah yang kau lihat dari onta-onta sapi-sapi kambing-kambing budak-budak banyak dia kelola bertahun-tahun dari upahnya dia. Fakala ya Abdullah, la bi. Wahai Abdullah, engkau jangan melecehkanku. Jangan meledekku. Aku tidak meledekmu. Itu memang gajimu. Yang aku kelola kemudian jadi seperti itu. anak kullahu. Anda gak kebayang orang ini. Ya. Dia kelola harta itu. Dia capek lelah sampai menghasilkan yang banyak. Tahu-tahu nih orang datang. Dikasih tahu enggak aku tidak "Mau Itu memang milikmu. Dia bawa semua. Ontai jumlahnya wallahu a'lam Sapi, kambing, budak-budak. Dia giring semua. Tidak meninggalkan satu pun untuk dia. Lalu orang ini mengatakan Allahumma. In kuntu fa'altu dhalika ibtiqaa awajhika, anna ya Allah kalau aku melakukan itu selama ini adalah karena mengharapkan wajahmu ya Allah ikhlas hanya berharap perjumpaan denganmu maka tolong berikan solusi buat masalah kami ya Allah bukakan buat kami jalan subhanallah fan sahara batu itu mengelinding dan pintu gua atau mulut gua terbuka. Fakharaju yamshun. Mereka pun keluar bisa berjalan. Muttafaq alaih. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah. Kita itu bukan hanya beramal. Kita tidak berintahkan untuk banyak beramal juga. Allah menciptakan kehidupan ini bluakum ayyukum ahsanu amala untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Sebagian orang banyak sodakohnya, tapi dari hasil yang haram, dari hasil korupsi, dari hasil memeras orang, dari hasil yang tidak jelas. Dia berangkat haji, berangkat umroh. Sebagian orang, Masya Allah, ikhlas lillahi ta'ala, tapi caranya tidak benar. Maka ingat, antum harus ikhlas dalam beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tapi udah selesai ini bab tentang tentang niat, tentang ikhlas yang harus kita jaga sehingga semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak sia-sia. Kita masuk ke bab kedua, bab taubah, bab taubat. Nanti di surga ada bab taubah katanya. Ini bab pembahasan tentang taubat. Al ulama at-taubatu wajibatun min kulli bayna al wa bayna Allah Ta'ala la adamiin, Ingat taubat itu kewajiban dan harus dilakukan seorang hamba dalam setiap dosa. Apabila kemaksiatan itu dilakukan dosa itu adalah antara dia sama Allah tidak ada hubungannya dengan hak manusia maka ada tiga syaratnya yang pertama ayyukli'a anil maksiyah ini syarat pertama orang yang tobat jamaah kita tidak terlepas dari dosa dosa masa lalu dosa sekarang dan dosa yang akan datang maka bab taubat ini penting dikaji. Biasanya para ulama ketika membahas tentang haji, umroh ya. Mereka menyisipkan taubat. Ketika berbicara tentang Ramadan, persiapan untuk Ramadan. Mereka berbicara tentang taubat. Ketika berbicara tentang masa-masa yang mulia. Seperti 10 hari awal Dhul Hijjah. Mereka berbicara tentang taubat. Karena memang kewajiban seorang hamba yang kita tidak terlepas dari dosa, bertumpuk-tumpuk dosa kita, sebagian hatinya sudah gelap gulita, tidak lagi melihat dosa atau tidak lagi merasakan beratnya dosa. Hilang, udah perasaan itu dosa, udah hilang. Dia udah nyaman dengan dosa-dosa dia. Ketika seperti itu, bagaimana dia akan kembali kepada Allah? maka syarat tobat yang pertama dia meninggalkan kemaksiatan tersebut. Apa dosa antum? Lakukan kemaksiatan, tinggalkan kemaksiatan tersebut. Yang kedua, yang kedua adalah menyesali perbuatan dosa tersebut. Menyesali. Perasaan yang bercampur aduk, nyesel ya Allah aku melakukan hal itu ini yang kedua yang ketiga syaratnya ayazima la yauda dia berazam bertekad untuk tidak kembali kepada kemaksiatan tersebut selama lamanya jadi orang yang dikatakan tobat itu adalah dia berazam, bertekad, berniat untuk tidak kembali kepada dosa itu selama-lamanya. Apabila seorang niat meninggalkan dosa, tapi tidak selama-lamanya, maka dia belum tobat. Dia berencana untuk kembali kepada dosa tersebut. Ini kayak sebagian orang, anak kayaknya enggak lah sekarang anak. Yuk, main diajak sama temennya yang biasa minum, mamanya. biasa nyabu. Dia mengatakan, enggak anak malas sekarang lah. Anak kayaknya setahun ini mau berhenti. Dia setahun mau berhenti. Atau sebulan mau meninggalkan dosa tersebut maka tidak dikatakan dia bertobat. Karena yang ketiga adalah berniat untuk tidak kembali kepada maksiatan, kemaksiatan selama lamanya. Fa in fuqida ahadu thalathati lam taubatuhu. Kata Imam Nawawi, apabila salah satu syarat itu tidak ada, tidak lengkap, jadi tobatnya nggak sah. Baik, ini yang berkaitan dengan hak sama Allah. Wa in kana til ma'siyatu tata'allaqu bi adamin fa Apabila kemaksiatan tersebut berkaitan dengan hak manusia, maka syaratnya ada empat kalau ada hubungannya sama manusia syaratnya empat hadis salasa yang tiga tadi yang disebutkan tambah lagi wa ayab ramin haki sahibiha fa in kanat malan au nahwahu raddahu ilaih dan dia harus berlepas diri dari hak manusia yang dia sakiti manusia yang dia ganggu manusia yang dia berbuat maksiat kepada orang itu. Kalau itu harta atau apalah, maka dia kembalikan kepada orang tersebut. Wa in kanat hadda qadfin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba Kalau itu berkaitan dengan had dengan hukuman qadzaf, menuduh dia berzina. Maka engkau harus memberikan kesempatan kepada orang itu agar dia bisa memberikan sanksi kepadamu atau minta maaf kepada dia. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Nih kalau harta dikembalikan, kalau urusan urusan hukum, urusan had, tindakan pidana, maka minta maaf sama dia atau biarkan orang itu mengambil haknya dengan ditegakkan hukuman buat dia, sanksi buat dia. Kalau itu berkaitan dengan ghibah, istahallahu minha, maka dia minta dihalalkan. Ini ini tobat yang berkaitan dengan hak manusia. Kalau ternyata masalahnya masalah harta, maka balikin. Kalau masalahnya masalah hukuman sanksi karena dia menuduh dia berzina, maka berikan kesempatan kepada dia untuk menegakkan hukum itu kepada dia atau minta maaf. Yang ketiga kalau berkaitan dengan hibah dan hibah ini termasuk dosa yang remeh buat sebagian manusia, padahal di sisi Allah itu dosa besar. karena kita mengadu aduh seakan-akan kita adalah orang yang yang paling baik orang yang sok mulia padahal banyak ribah-ribah kita kepada manusia maka dia minta dihalalkan minta maaf supaya dihalalkan Wa min lalu beliau berkata wajib bertaubat dari semua dosa ini akan dibicarakan tentang taubatan nasuha yang Allah perintahkan itulah taubat dari semua dosa. Itu disebut taubat al-Nasuhah. Maka Imam Nawawi mengatakan dan wajib taubat dari semua dosa. Fa in taba min ba'diha sahat taubatuhu inda ahli al-haqti min dhali kadham. Gimana Ustaz kalau dia ini taubatnya parsial. Jadi dia punya dosa sepuluh. Dia hitung tuh dosanya. Anak punya dosa ini. Yang ini belum bisa netinggalin. Dia punya dosa 10. Dia tobat dari 5. Apakah diterima tobatnya? Sohat tobat. Tobat dia diterima insya Allah. Yang 5 tadi. Benar tobatnya. Tapi yang 5 lainnya enggak. Wabaki alihil baki. Masih tersisa dosa-dosa itu. Karena ya kita melihat teman-teman kita yang hijrah. Kadangkala dia ini udah hijrah bener-bener meninggalkan dosanya Tapi masih ada sebagian dosa yang dia lakukan Jangan kita mengklaim, oh orang ini main-main gak serius hijrahnya Tidak serius meninggalkan dosanya, gak bener meninggalkan tobatnya Buktinya dia masih melakukan dosa-dosa yang lainnya Gak ada masalah, bukan gak ada masalah ya, masalah Yang anak katakan bukan masalah gak ada masalahnya dia telah bertobat dari sebagian dosa. Alhamdulillah. Tinggal sebagian dosanya lagi yang belum. Karena sebagian adusat anak masih belum bisa ninggalin ini. Tapi antum wajib meninggalkannya. Tapi kalau ternyata antum baru lima dosa yang ditinggalkan, lima masih dilakukan, semoga yang lima itu diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala dan sisanya segera bertobat, berusaha untuk bertobat. Kenapa? Karena ingat, Walaupun orang ini sudah tobat dari lima dosa, tapi sisa dosanya itu kadang kala menyeret dia untuk melakukan lima dosa yang sudah ditinggalkan. Tapi kalau antum tinggalkan semuanya, insya Allah selamat. Selamat. Apalagi kalau dosa itu dosa yang disembunyikan. Sama. Takut akhirnya kita nanti su'ul khatimah. Ada orang-orang yang sudah kelihatan baik di mata manusia, tapi ternyata di mata Allah dia telah melakukan tindakan-tindakan yang dimurkai Allah jalla jalaluh. Baik, sunnah ummah ala Masalah wajibnya taubat dalil-dalil dari kitab, dari Al-Qur'an dan dari sunnah dan ijma' para ulama telah menetapkan dengan gamblang dengan jelas atas wajibnya taubat. Atas wajibnya taubat. Jadi, tobat wajib. Dan jangan ditunda-tunda tobat. Allah berfirman di surat An-Nur ayat 31. Watubu ilallahi jami'an ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ini perintah dari Allah. Dan bertobatlah kepada Allah semuanya. Tanpa terkecuali dari semua dosa dan kita semua diperintahkan untuk tobat. Ayuhal mu'minun wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini yang diperintahkan untuk tobatnya orang beriman. Karena Allah tahu bagaimanapun iman seseorang, tetap dia manusia. Maka Allah perintahkan untuk bertobat la'allakum tuflihun agar kalian sukses. Agar kalian berhasil. Itu dengan tobat Allah akan berikan keberhasilan. Wa qala ta'ala dan Allah berfirman. Istaghfiru rabbakum. Thumma tubu ilaih. Di surat Hud ayat 3. Allah mengatakan beristighfarlah kepada Rabb kalian. Kemudian bertobatlah kepada. Istighfar. Minta ampun sama Allah. Lalu bertobat sama Allah. Jangan meremehkan dosa memang tidak ada yang terlepas dari dosa. Tapi jangan ngeremehin dosa. Nah dosa kan cuma kayak gitu, dosanya nggak besar kok. Hati-hati. Dosa kecil itu dilakukan berulang-ulang jadi besar nanti. Dan Allah berfirman di surah At-Tahrim ayat 8. Ini, At-Tahrim ayat 8 ini adalah ayat terakhir. Di dalam Al-Quranul Al Karim yang di dalamnya ada panggilan Ya aman. Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman. Tubu ilallahi taubatan Bertobatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha. Dapat taubatan nasuha seperti apa tadi? Taubat dari semua dosa. Taubat yang ikhlas lillahi ta'ala. Taubat yang tanpa pamrih. Taubat yang penuh penyesalan. Yang syarat-syarat taubat itu terpenuhi di dalamnya asa ankum tajri min semoga dengan kalian bertobat kepada Allah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian dihapus dosa itu di tip, tip dihapus semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian apa cukup dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai artinya untuk menuju kepada Allah ya tobat jalan seorang muslim jangan sok suci kita lihat bagaimana nabi alaihi salatu wasallam di di hadis yang pertama dari bab ini ada 13 hadis hadis yang pertama dalam bab ini wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min sab'ina marrah. Demi Allah kata Nabi alaihi salatu wasalam. Sesungguhnya aku benar-benar beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. 70 kali hadis riwayat Bukhari. Gimana Apakah ini menandakan Nabi punya dosa? Jamaah ya, ada perbedaan istighfar: orang biasa dan istighfar orang yang alim. Orang biasa beristighfar dari dosa, tapi orang-orang yang alim beristighfar dari rasa takut mereka kepada kekurangan ibadahnya. Artinya, mereka kadang-kala istighfar itu gara-gara meninggalkan perbuatan yang sunnah. Dia minta maaf sama Allah. Minta ampun sama Allah. Ya Allah, hari ini aku gak sholat duha, ya Allah. Karena ada kerjaan ini itu. Selesai sholat kita istighfar. Minta ampun sama Allah. Nabi dalam sehari, 70 kali. Bukan pertanda itu banyak dosanya, lah. Tapi itu tanda kemuliaan beliau. Karena Allah perintahkan kepada hambanya untuk terus beristighfar. Dan itu bentuk kesempurnaan iman seseorang. Ketika dia mengakui kelemahan dirinya, kekurangan dirinya, kelalaian dirinya, dia beristighfar. Maka di sini dia akan mendapatkan tingkatan yang tinggi dengan istighfar. Maka antum lihat, sehari berapa kali istighfar? Hitung-hitung, masalah. Hitung istighfarnya. لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وعن الاغر ابن يسار المزني اغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال يا بركاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام برسب يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب في اليوم 100 مره وهاي ما Bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah. Mohon ampun sama Allah. Sesungguhnya aku beristighfar dalam sehari seratus kali. Rahu muslim. Istighfar seratus kali. Subhanallah. Ini Nabi SAW. Bagaimana dengan kita? Wa an Abi Hamzah. Anas ibn Malikin al-Ansari. Khadimi Rasulullah Wasallam. رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات متفق عليه وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم Kana ala rahilatihi falatin minhu. <tuh> yang pertama, <tuh> Rasulullah saw mengatakan tentang kebahagiaan Allah, kegembiraan Allah dengan orang yang taubat. Kita tuh kalau ada orang berbuat salah sama kita, sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, biasanya kita nggak mau lagi memaafkan dia. Kita udah tahu dia mau orangnya mah. Na'udzubillah. Tapi ternyata Allah Jalla Jalaluh senantiasa menerima kedatangan kita. Berapa kali engkau berbuat dosa? Nabi mengatakan Allah benar-benar lebih Allah benar-benar gembira dengan taubat hambanya. Dan kegembiraan itu lebih dari kegembiraan seorang di antara kalian yang dia mendapati ontanya. Wakat fi ardin fal. Yang onta ini udah hilang sebenarnya. Dia dalam perjalanan di satu padang pasir atau di satu uh, di satu padang rumput yang semua bekal dia itu ada di atas onta. Onta itu lepas. Dia cari-cari dapat. Eh, ontanya datang. Dia dapatkan ontanya itu tanpa bersusah payah setelah dia putus asa. Kemudian diceritakan di sini dalam hadis riwayat Muslim bagaimana kebahagiaan Allah itu lebih daripada kebahagiaan seseorang di antara kalian karena ala rahilatihi dia berada di atas kendaraannya di sebuah padang pasir umpamanya tanah kosong tahu-tahu ontanya itu fanfalatat minhu onta itu terlepas dari diri dari dirinya di atas punggung onta itu ada makanannya minumannya faaisa minha dia cari udah putus asa dan kita tahu kondisi padang pasir mungkin ada pepohonan di sana tapi orang mau kemana dia mau berjalan mungkin ke kampung terdekat dia nggak tahu arahnya di mana atau kampung terdekat itu membutuhkan waktu berjam-jam, sedangkan dia tidak punya makanan dan tidak punya air. Maka orang ini pun putus asa. Sudah, syajaratan, fi lalu keputus asaan dirinya mengantarkan dia untuk berangkat ke pohon, dan dia rebahan di bawah pohon itu ngapain rebahan di pohon itu nunggu mati ya udah wakat dia benar-benar udah putus asa dari kendaraannya itu dari ontan yang dia tunggang fabainama huwa huwa qaimatun indahu ketika dia dalam kondisi putus asa nunggu mati Eh tahu-tahu ontanya itu berdiri di sisi dia. Fa'akhadha bi khifamiha. Dia pegang dengan tali kendala, kendali onta itu. Summa qala min syiddatil farah. Dia bahagia yang gak kebayang kebahagiaan dia. Sehingga salah ngomong. Ngomong apa orang ini? Dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbu. Akhta min syiddatil farah. Ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Orang ini salah ngomong gara-gara kebablasan, kebahagiaan dia, kegembiraan dia, dan ini terjadi. Biasanya, orang gak sengaja ngomong, "Anak-anak kadang kala ceramah, mengatakan suami ketika suami mendatangi suaminya, sebenarnya mendatangi istrinya. Kadang, kala berbicara istri yang tidak memiliki istri, istri yang tidak memiliki suami, jadi..." Dalam hadis ini bisa disimpulkan ketika orang salah tidak sengaja mengucapkan sesuatu maka Allah memaafkan dia. Tapi bukan itu yang dibahas. Yang dibahas adalah bagaimana bahagianya, gembiranya Allah dengan orang yang tobat. Jadi ketika antum bertobat kembali kepada Allah jalla jalalu, Allah tuh bahagia dengan kehadiran antum. Antum tidak pernah hadir di soft-soft rumah Allah. Antum tidak pernah hadir di kajian-kajian ilmu. Ketika Antum melangkahkan kaki Antum menuju rumah Allah, mungkin sebagian mengatakan, Ustaz, Anda diledekin nanti Ustaz. Oh, tumben datang ke masjid. Oh, kemana nggak pernah kelihatan? Eh, kesasar ya. Karena kalau omongan orang macam-macam. Karena memang dia tidak pernah datang ke rumah Allah. Biarkan. Orang mau ngomong apa, tapi yakinlah bahwa Allah gembira dengan kedatanganmu ke rumahnya. Wanita dulu nggak pakai jilbab, dia buka auratnya, dia tampakkan kepada orang-orang, tahu-tahu dia pakai jilbab, diledekin sama sahib-sahibnya, dicaci maki sama sahib-sahibnya. Eh ada ustazah lagi datang nih, ada bu nyai lagi ngapain ke sini nih, kayaknya salah masuk nih. Kadang kalau ucapan-ucapan seperti itu kembali kepada Allah. Allah gembira dengan keberadaanmu di hadapannya kembali kepadanya untuk menjadi yang lebih baik. Baik, hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha, taba Allah alaihi." Rawahu Muslim. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang masa tobat. Waktu tobat itu kapan? Pintu tobat terbuka. Sampai kapan? Ya sampai kata Nabi wassalam Barang siapa bertobat sebelum matahari terbit dari arah barat. Ini kadang kala orang ceramah, barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari arah timur. Dia nggak sengaja ngomong itu sebenarnya. Maka ya kita terima wajar orang salah dengan tidak sengaja. Nabi mengatakan barang siapa bertobat sallallahu alaihi sallam, sebelum matahari terbit dari arah barat taballah alaih. Allah akan menerima tobat. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi kita lihat ada masa tobat untuk semua manusia. Matahari terbit dari arah barat. Ketika matahari terbit dari arah barat semua beriman sudah. Semua pada beriman semua sudah bertobat tapi masanya udah habis, udah telat antum. Karena itu udah mau kiamat tuh matahari terbit dari arah barat. Sehingga nggak bermanfaat lagi keimanan seseorang setelah matahari terbit dari arah barat. Kemudian di hadis selanjutnya Imam Bukhari Imam Al-Imam Nawawi mengatakan wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhumah Ani nabi sallallahu alaihi wasallam qala Dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wasalam beliau mengatakan sesungguhnya Allah menerima taubat hamba selama belum yughrigh selama ruhnya belum sampai ke kerongkongannya seperti orang yang ia takargor Oh kadangkala ya kita lihat orang yang sakit kadangkala nyawanya sudah di tenggorokannya Allah mengatakan ini berkaitan dengan tobat ketika orang mati ini Allah tidak orang mau mati ya nyawa sudah ada di tenggorokan Allah nggak akan terima Allah mengatakan وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُلَ dan tobat itu juga bukan orang yang melakukan dosa selama ini, berbuat dosa sehingga tatkala ajal kematian telah menghadiri dia, dia mengatakan ini tubtul an, aku tobat sekarang, aku kembali kepada Allah sekarang. Enggak diterima. Jadi waktu untuk seluruh manusia itu matahari terbit dari barat. Adapun waktu untuk person ini, setiap manusianya ya kita masing-masing nih. Waktu kita, anak punya waktu untuk tobat sampai kapan? Selama ajal belum menyebut anak, anak masih bisa bertobat. Karena biasanya orang kalau sudah ajal datang itu ya dia melihat semuanya. Dia mengatakan Rabbirji'un.

kembalikan aku sebentar ya Allah aku mau berbuat amal soleh ya Allah aku mau sodako, aku mau bangun masjid aku mau ini itu, ingin banget dia tapi gak ada, maafi sudah selesai waktunya udah habis kalau sekarang istilah anak-anak muda game over habis sudah selesai sudah ada nyawanya biasanya orang main game tuh nyawa 1, 2, 3 kalau sudah habis game over gak bisa maka ingat sebelum datang waktu kita hanyalah kita bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang ketujuh. An An Zir ibn Hubaysh qala ataitu Safwan ibn Asal radhiyallahu anhu as'alhu anil Masih al al-khuffain. Qala ma ja'a bika ya Zir. Zir ibn Hubaysh dia berkata, aku mendatangi sahabat Nabi yang bernama Sofwan bin Asal. Semoga Allah meridoin dia. Aku bertanya tentang hukum mengusap di atas khufain. Khufain itu ya seperti kos kaki dari kulit ya atau sepatu dari kulit yang menutupi mata kaki. Aku bertanya tentang hukum mengusap di atas khufain. Faqala maja Abi yazir. Sofwan bin Asal bertanya, apa yang mengantarkanmu ke sini? Kau datang kenapa? Fakultu ibtiqa al ilm, masya Allah. Aku datang untuk menimba ilmu, untuk belajar. Fakala, lalu apa kata Safwan? Innal malaikata tawau li talib al ilm, rizan bima yatlu. Sesungguhnya malaikat-malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu. Malaikat yang biasanya terbang dengan sayap-sayapnya. Ketika menghadapi seorang penuntut ilmu, dia letakkan sayapnya. Sebagai bentuk keridoan dia dengan apa yang dicari oleh orang ini. Fakultu. Innahu qad hakka fi sadri al-mashu al-khufain. Ba'dal ghaiti wal-bawul. Oh, ada sesuatu yang mengganjal di hatiku tentang masalah mengusap di atas Hufeng. Setelah ya, setelah bab, atau setelah kencing, dan engkau adalah salah satu sahabat Nabi. Nih, orang menuntut ilmu, jangan salah guru. Sebagaimana kita, kalau mau ke dokter aja kita cari tahu dokter spesialis ini di mana kita tanya dengan detail ini zir mendatangi Sofwan bin Asal karena dia tahu engkau adalah salah satu dari sahabat Nabi SAW. Faji itu asaluka maka aku datang hendak bertanya kepadamu Allah perintahkan fasalu ahla zikrin kuntum la ta'lamun ta Bertanyalah kepada orang yang berilmu, yang ngerti. Kalau kalian nggak ngerti, jangan sembarangan tanya. Apa kata Sofwan? Dan ini pertanyaan Sofwan perlu kita adopsi. Kita pun kalau hendak bertanya kepada ustaz kita, kepada guru kita, kepada alim ulama kita, coba tanya seperti Sofwan. Ah, Afwan, bukan seperti Sofwan. Seperti Zir bin Hubesh kepada Sofwan. Dia tidak minta pendapat Sofwan. Tapi yang dia tanyakan adalah hal sami tahu ya fi syai'an? Apakah engkau mendengar beliau sallallahu alaihi wasalam, menyebutkan sesuatu tentang masalah mengusap di atas khuf? Ini jemaah pelajaran buat kita. Kita harus lebih apa bahasanya? Lebih ke bukan kreatif, lebih kritis. Ketika hendak bertanya sebuah amalan, maka tanyalah Nabi ngamalin enggak. Bukannya sahabat ini Zir ibn Hubes meremehkan keilmuan Safwan so bin Asal enggak? Tapi yang sedang dia inginkan adalah sunnah Rasul saw. Dia ingin tahu Nabi gimana sih Wasallam Kemudian, apa kata Sofwan? Kala na'am. Iya, aku mendengar Nabi menyebutkan tentang masalah mengusap di atas khufain. Kana ya'muruna. Iza kunna safran. Iza kunna safran. A'u musafirin. An la nanzi'a khifafana. Thalathata ayamin. Wa layalihina. Illa min janabatin. Nabi itu, menyuruh kita apabila kita sedang dalam perjalanan, kita musafir nih, agar kita tidak mencabut mencabut, mencopot agar kita tidak mencopot khuf kita itu tadi sepatu, anak katakan khufain ingat khuf itu semacam sepatu dari kulit yang menutupi mata kaki menutupi ya, kaki semuanya sampai mata kaki dan mengusap di atas kaos kaki pun sama selama syarat-syaratnya terpenuhi. Di sini syarat mengusap di atas kaki, kaos kaki itu atau khuf syaratnya adalah memakainya dalam kondisi suci. Jadi kita udah udah wudu, kita pakai kaos kaki atau pakai khuf Kemudian kita batal, kita nggak perlu copot kaos kaki kita. Tapi cukup mengusap di atasnya. Yang kedua, kaos kakinya menutupin kakinya bukan bolong-bolong atau transparan. Taib, Nabi itu menyuruh kita untuk, tidak men, men bahasanya kok susah banget. Bukan mencabut apa? Mencomot. Melepas. Melepas. Ay, Masya Allah. Naam. Jazakillah khairan. Ya. Tidak melepas kos kaki kita. Selama tiga hari, tiga malam, kecuali kalau junub, baru kita lepas. Lakin min baulin wa naumin Tapi kalau masalahnya hanya karena wa'it, karena buang air besar, buang air kecil, atau tidur, maka tidak perlu men melepas kos kakinya, tapi cukup mengusap di atasnya. Kalau junub, maka harus mandi, maka harus dilepas. Fakultu, subhanallah, selesai dia dapat ilmu. Tapi seorang penuntut ilmu tidak pernah kenyang menuntut ilmu. Maka dia bertanya lagi. Hal sami'tahu yadkuru fil hawa syai'at? Qala na'am. Kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Fa baina nahnu indahu idnadahu a'rabiyun bi sautin lahu jahwariyun. يا محمد فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته ها أم فقلت له ويح اغدد من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت نحيت عن ذلك فقال والله لا أغدد قال الأعرابي Al-mar'u al 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 Kemudian dia mengatakan, apakah engkau mendengar Nabi SAW menyebutkan tentang masalah hawa, tentang masalah hawa nafsu seseorang ya. Bagaimana kondisi dia uh, dalam menghadapi hal itu. Uh, akhirnya datang orang badui. Dia ceritakan, Sofwan bin Asal menceritakan bahwasanya suatu hari tatkala kita dalam perjalanan ada seorang badui yang memanggil nama Nabi dengan suara yang keras. Dia panggil, Ya Muhammad. Lalu Nabi menjawabnya yang suaranya seperti suara badui ini. Ha um, ambil nih. Ya ada apa? Fakultulahu waihak. Aku katakan kepada orang badui ini, kau rendahkan suaramu. Engkau sedang berbicara dengan Nabi SAW. nuhita an hadha. Engkau dilarang untuk melakukan ini. Tapi orang lagi nafsu ya. Apa jawab orang? Wallahi la agdud. Kata badui ini enggak. Aku tidak akan merendahkan suaraku. Qalat a'rabi. A'rabi ini bertanya kepada Nabi SAW. Al mar'u yuhibbul qawm tentang seorang yang mencintai suatu kaum, dia mencintai ada ada keinginan dia di dirinya kepada suatu kaum. Tapi dia dalam sisi amalan nggak bisa sama dengan mereka. Jadi bicara amalannya, aduh, nggak bisa sama dengan amalan mereka mungkin karena keterbatasan dia sebagaimana para sahabat Nabi mungkin tidak bisa mencapai amalan Nabi alaih surat tapi ada keinginan di diri dia untuk seperti mereka lalu apa kata Nabi SAW almar'u ma'aman ahab Yawmal qiyamah orang akan bersama orang yang dia cintai pada hari kiamat jadi kalau kita bicara hawa nafsu kita keinginan kita jadi cinta kita ini kepada orang-orang yang mencintai Allah. Kepada orang-orang yang soleh. Jangan sampai sebaliknya. Hawa nafsu kita ini malah ya kita gunakan untuk kemaksiatan. Kita malah cinta kepada artis-artis. Kita cinta kepada pelaku-pelaku kemaksiatan. Pelaku-pelaku kejahatan. Dan itu yang Anda lihat. Ketika kita melihat follower para pelaku dosa. Anak katakan bukan para pelaku dosa. Ya, hidup mereka memang penuh dengan dosa. Yang mereka menampakkan dosa mereka. Itu followernya banyak banget. Jadi antum kalau mau jadi follower, jadilah follower orang-orang yang soleh. Ikuti mereka. Likes mereka. Ini bicara hawa nafsu seseorang. Letakkan di mana? Letakkan di tempat yang Allah cintai. Allah memberikan kepada kita kecondongan. Hawa kepada kebaikan, kepada keburukan. Kita punya kecondongan kepada fulan. Kepada fulan, daya tarik mereka macam-macam Beda-beda, tapi jadikan kecondongan kita itu Kepada orang-orang yang cintai Allah Orang akan dikumpulkan Dengan orang-orang yang dia cintai Pada hari kiamat Fama zala hatta baban Minal maghrib Masiratu ardihi Au yasiru raqibu fi ardihi Arba'ina Aw sab'ina aman Qala sufyan Ahad ruwa tibala الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه Nabi menceritakan banyak cerita, kemudian dalam ceritanya beliau menyebutkan tentang adanya pintu yang luasnya dari timur, minal maghrib, dari barat ya, itu panjangnya atau lebarnya seperti orang yang berjalan selama 40 atau 70 tahun. Ini beliau mengatakan masih rotu ardihi lebarnya itu orang berjalan dari barat itu selama 40 atau 70 tahun. Tibalah Syam. Kata Sufyan salah satu perawi hadis e, kalau nggak salah itu di Syam. Nabi mengatakan di arah Syam. Allah ciptakan pada hari penciptaan langit dan bumi. Dan pintu itu terus terbuka untuk taubat. Ternyata itu pintu taubat. La yugla. Pintu itu tidak ditutup. Hatta tatlu Sampai matahari terbit dari barat. Pintunya di barat. Sampai matahari terbit dari barat. Maka pintu itu terus terbuka. Selama matahari belum terbit dari barat. Kalau sudah terbit maka tertutup. Hada wallahu ya itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab karena Masya Allah hadis-hadis yang selanjutnya ini panjang banget. Maka anak harapkan kepada jamaah untuk menyelesaikan pembacaan hadis ini. Dibaca di rumah, nanti buat teman-teman yang mungkin ikut live, kita anak harapkan kepada kawan-kawan yang ada di sini untuk membuat pdf-nya sehingga kita bisa mengkaji lebih lebih cepat lagi, ya, tapi memang harus sabar, sih. Ngaji ilmu tuh, kita kepingin cepat selesai. Tapi insya Allah akan banyak ilmu yang kita dapatkan. Tapi silahkan, kalau kiranya ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya mengenai tadi syarat cowok ustaz. Ya. Uh, tentunya mengenai gibah. Gimana kita harus meminta maaf pada orang yang kita dibahe? Uh, saya juga pernah mendengar bahwa jika itu akan terkibat semakin buruknya hubungan kita dengan dia, sebaiknya kita tidak meminta maaf mana yang lebih uh, baik, mana yang lebih baik. Iya, ya. barakallahu Masya Masyaallah, pertanyaan yang menarik nih jemaah ya, tentang kaitannya. Gimana nih ada ada pendapat yang mengatakan kalau kita minta maaf kemudian membuat hubungan itu semakin runyam antara kita sama saudara kita, sama teman kita. Apakah kita tetap minta maaf? Paralma menjelaskan kondisi orang yang kita ribai. Yang pertama, dia tahu kita ngomongin dia. Tahu nih dia kita ngomongin dia. Maka kondisi ini kita harus minta maaf. Karena udah tahu dia maka solusinya datang, minta maaf. Apa kondisinya akan semakin runyam enggak, karena dia udah tahu. Tapi kondisi kedua, dia nggak tahu. Kalau kita ngomong kondisinya akan semakin runyam, di sini kondisi kedua kita tidak perlu menyebutkan kepada dia, tapi kita perlu mendoakan dia. Kita datang minta maaf sama dia secara umum, sambil terus mendoakan orang itu. Jadi, ada dua kondisi orang yang kita ribai. Yang pertama, dia mengetahui, dia dapat informasi kalau kita suka ngomongin dia, maka tatkala itu kita harus datang minta maaf. Tapi kondisi kedua yang dia tidak tahu, kalau kita kasih tahu malah jadi runyam, maka tidak perlu mendatangi dia. Seperti itu kiranya Allah alam Nah, ada yang lainnya? waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, ya mudahkannya. Barakallah fit, iya, masya Allah jamaah. Iya babnya kita bab niat memang ya. Ada pertanyaan yang menarik ini. Apakah orang yang sudah ikhlas beramal tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Apakah akan diterima oleh Allah? Nggak bakalan diterima. Orang sholat duhur lima rakaat batal sholat. Ikhlas lillahi ta'ala. Sholat subuh empat rakaat Anak sholat empat rakaat Ustaz. Anak banyak dosanya. Anak ingin Allah mengampuni. Anak. Batal sholat antum. Orang haji ikhlas lillahi ta'ala. berangkat ke arafah, Dia berangkat ke Jeddah. Dengan niat lillahi ta'ala. Dia wukuf di mana? Di pantai Jeddah sana. Subhanallah. Maka tetap Allah mengatakan. Liya beluakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Baik itu gimana sih? Baik itu adalah lillahi ta'ala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW marah ketika ada sahabat yang ingin sholat malam. Tidak tidur. Satu lagi ingin puasa sepanjang tahun tidak berbuka. Semua amal sholat ini. Dan mereka lillahi ta'ala mengamalkan itu karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Yang satu tidak ingin menikah supaya dia bisa fokus ibadah. Apakah diterima? Nabi SAW marah Beliau mengatakan man rohiba an sunnati min. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan dari golonganku. Makanya konsekuensi syahadat kita. syahadaten, Ashadu an la ilaha illallah. Itu menuntut kita untuk ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, ashadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak boleh beribadah kecuali dengan ajaran Nabi alaihi wasallam. Kalau sekedar beribadah semua orang bisa ibadah. Ada apa diutus Nabi Alaihi Wasallam untuk memberikan contoh kepada kita bagaimana kita sholat, haji, bagaimana kita berhaji, bagaimana kita berpuasa. Dan Nabi Alaihi Wasallam berpesan, man amila amalan, laisa alaihi amruna fahwar. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, yang tidak ada aturannya dari kami, fahuwa raddun, maka ditolak. Maka ini hadis menjelaskan bahwa seorang muslim diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi alaihi dalam ibadah dia, dalam salatnya, dalam zikirnya, dalam puasanya, dalam sodakohnya, agar apa? Agar diterima amalannya. Jadi kalau ada orang tadi puasa umpamanya, dia puasa 40 hari untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menebus dosa-dosanya. Kalau nggak terima. Syariat Islam itu puasa penuh Ramadan. 30 hari. Maka dalam usaha puasa pun, dalam semua ibadah, dalam semua ibadah kita harus ikhlas lillahi ta'ala sesuai dengan tuntunan Nabi salatu Insya Allah diterima amalan kita. Tapi kalau enggak, maka Allah tidak akan menerimanya. Barakallahu fikum. Nah, silahkan.

Barakallahu fiq, subhanallah jamaah. Ya ini berkaitan dengan orang yang sakaratul maut ya. Uh, apakah sia-sia kita menyuruh dia istighfar? Yang pertama kita kadang-kadang nggak -kadang tahu dia mau mati apa enggak. Suruh dia istighfar. Talqini ini dia. Kita nggak tahu apakah dia mati dalam sakitnya ini. Kemarin ada kita punya ustadz di sini, mertuanya sakit parah. Dia sampai WA kita, Afon anak absennya karena harus menyinggung mertua sama istrinya karena ibunya sudah sekarat katanya gitu. Berhari-hari sampai sekarang nggak mati-mati. Kita kan nggak tahu dia ini benar-benar mau mati nggak. Kelihatannya mau mati tapi ternyata nggak mati. Maka terus kita suruh istighfar. Tatkala mengatakan apakah kita cukup mental kini dia, iya kalau memang dia sudah nggak bisa melakukan apa-apa dan kita lihat ini sudah kayaknya mau mati banget dia orang ini. Maka talkini dia. Suruh dia mengatakan, La ilaha illallah. Karena man akhiru kalamihi la ilaha illallah, dahkhala liyanna. Barang siapa yang akhir ucapannya, ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Semalam kita kajian, Ana sebutkan sebuah kisah. Jadi ada teman yang cerita, ada seorang ustadz di rumah sakit Islam, yang dia mengadakan riset kecil-kecilan tentang orang yang mati di sana. Tiap hari banyak orang mati. Dia sebutkan, dari seribu orang yang dia uh, dia tangani, yang mati di rumah sakit, dia mengatakan bahwasanya hanya persen yang bisa mengatakan la ilaha illallah. Jadi dari, dari 1930 orang nggak bisa mengatakan la ilaha illallah. billah jamaah. Ya. Lalu bapak itu mengatakan jadi berat Ustaz ya bisa mengatakan la ilaha illallah semoga Allah menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah dan kita bisa mengatakan la ilaha illallah. Anda jadi ingat karena di rumah sakit banyak orang yang kalau sudah parah malah nggak sholat. Karena parahnya sakit. Jadi nggak sholat. Karena ya ribet mau ambil wudhu, ribet mau tayamum, ribet mau ganti baju, ribet mau menghadap kiblat, macam-macam alasan dia sehingga dia nggak sholat. Padahal sholat inilah yang menjadi pencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat ini kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan selama masih sadar akalnya ada sama dia, sholat. Gak bisa wudhu, ya udah sholat dengan tayamum. Gak bisa tayamum sholat seperti adanya. Gak bisa berlepas diri dari najis, ya sholat, najis itu lengket di tubuhnya. Sholat dengan harapan husnul khatimah. Dan ini penting buat para keluarga, kalau dikatakan orang yang sakit suruh istighfar, istighfar dia. Kita gak tahu kapan matinya dia. Tapi kita suruh istighfar, kita tuntun dia mengatakan la ilaha illallah tapi kalau sudah sampai puncaknya ya kita bimbing dia untuk mengatakan la ilaha illallah barakallahu fikum nah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa tadi iya, subhanallah jemaah ya. Iya kadangkala ada keluarga yang koma. Jadi tatkala orang itu tidak sadar, maka baru kewajiban itu gugur. Nabi Alaihissalam mengatakan, Rufi al Qalam an Salas. Pena itu dicabut, eh, diangkat dari tiga jenis manusia. Yang pertama, Anisobi Hatayahtalim. Untuk anak-anak sampai dia balik sampai dia mimpi. Wa anil majrun hatta yafiq. Untuk orang yang gila sampai dia sadar. Yang ketiga untuk orang yang tidur sampai dia terjaga. Jadi di sini yang menjadi uh, inti tiga manusia ini adalah akalnya nggak sempurna buat mereka. Jadi mereka tidak sadar sehingga tidak wajib sholat. Orang yang koma, orang yang pingsan orang yang ketiduran nggak wajib dia sholat. Tapi ketika dia sadar, apakah dia harus menggantikan sholat yang dia tinggalkan? Umpamanya dia koma seminggu. Apakah dia wajib menggantikan seminggu sholat dia itu? Atau tidak? Ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan cukup mengganti yang 24 jam saja. Ketika dia sadarnya, uh, dia tidak terlalu lama komanya, dia ganti di masa waktu yang yang seperti tidurlah kiranya baru dia ganti, tapi kalau main panjang tidak perlu dia ganti mungkin itu pertanyaan terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah tentang tadi taubat so, kadang kita sudah berazam dan uh, bermiat melaksanakan tiga syarat taubat tadi eh, tapi kemudian melakukan lagi baik sengaja ataupun tidak sengaja dosa yang sama itu bagaimana kemudian, dan bagaimana kalau itu berulang-ulang apakah taubatnya tetap diterima yang kedua uh, eh, istighfar atau taubat untuk orang kedua orang tua kita baik yang masih hidup atau sudah meninggal itu bagaimana caranya lafaz apa yang di ucapkan dan apakah namanya nama orang tua kita harus disebutkan ya bagaimana seperti apa? Kita kamu Khaira gitu. Barakallahu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jadi pertanyaan terakhir ya. Berkaitan dengan ada dua pertanyaan ini. Yang pertama tentang orang yang sudah bertobat. Dia penuhi tiga syarat tobat tadi. Dia tinggalkan itu dosa. Dia menyesalin dan dia berazam untuk tidak mengulangi selama-lamanya. Terus dia ngulangi, Ustaz. Kira-kira tobatnya diterima enggak? Selama tiga syarat dipenuhi, insya Allah tobatnya diterima. Terus gimana dia? Ya tobat lagi. Penuhi tiga syarat itu. Terus dia ngulangin lagi, Ustaz. Enggak ada masalah. Bukan enggak ada masalah. Anak-anak mungkin salah ketika ngomong tidak ada masalah. Itu masalah buat dia, dia ngulangin lagi. Tapi ketika dia penuhin tiga syarat itu, Allah akan terima tobatnya. Jadi intinya orang ini melakukan dosa, berusaha untuk meninggalkan dosa itu, ketika dia melakukan dosa itu, kembali melakukan dosa itu, terprosok dalam dosa yang sama berulang-ulang kali, jangan putus asa. Jangan sampai kita termakan dengan bisikan syaitan. Yang mengatakan, oh udah, entum gak usah tobat, entum pura-pura tobatnya, entum Allah gak terima tobatnya, entum. Allah mengampuni semua dosa. Jadi berulang kali, nanti kita akan bahas bagaimana uh, ketika Allah mengatakan kepada hambanya yang terus melakukan dosa, tapi dia terus bertobat dan kembali kepada Allah, Allah terima tobatnya. Walaupun dosa yang sama diulang-ulang sama dia, dengan catatan syarat tobat itu terpenuhi. Baik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana istighfar kita buat kedua orang tua kita? Sejatinya yang anak tahu tidak ada lafadz khusus ya untuk istighfar buat kedua orang tua kita. Uh, yang ada dalam Al-Quran Al-Qur'anul Karim wakurobir ya Allah kasih sayang keduanya, kasihi keduanya sebagaimana keduanya merawatku, menyayangiku ketika aku kecil ya. Jadi kita boleh mengatakan robbil firli wali-wali daya warhamhuma kama rabbayani saghira atau dengan kata ucapan istighfar astaghfirullah alazim li wa li walidayya wa li sa'iril mu'minin aku beristighfar ya Allah buat aku dan buat kedua orang tuaku apakah perlu disebutkan namanya tidak perlu disebutkan kalau memang kedua orang tua kita ya orang tua kandung kita tapi kalau kita mau beristighfar buat orang lain maka kita sebutkan namanya umpamanya kita kita punya orang tua asuh maka kita, ya Allah, astagfirullah, di ya Allah. Ibu, ibu sambungku mungkin ya, istri bapaknya mungkin yang merawat dia. Atau dia di asuh sama orang lain. Sehingga dia ingin mendoakan orang lain. Itu dia sebutkan namanya karena dia bukan orang tua kandung dia. Maka kiranya seperti itu. Dan jangan males malas istighfar. Ketika antum istighfar, istighfar buat orang-orang mukmin Semuanya juga antum akan dapatkan pahala dengan setiap mukmin yang antum doakan buat mereka. Allah lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Jadi itu termasuk lafaz istighfar buat buat orang ya. Allah maghfir li fulan, Allah lahu warhamhu wa'afi wa'afu Itu termasuk kita minta ampun buat orang itu. Jadi tidak ada lafaz yang baku yang harus kita baca. Lafaz apa saja yang mengandung makna istighfar buat kedua orang tua kita, buat keluarga kita, akan diperbolehkan. Hada wallahu alam bisawab. Anda rasa itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.